Jadi semalam ada kelihatan penampakan ular kobra di sini ya. Jadi hari ini udah siang, kita coba lihat siapa tahu dia masih ada di sini. Karena tempat-tempat seperti ini sangat rawan sekali, tepat menjadi sarangnya ular kobra ataupun ular-ular dan hewan-hewan berbisa lainnya. Seperti di sudut-sudut di bawah kayu seperti ini kita perlu hati-hati. Jadi tempat ini masukkan sudah lama tidak dilihat, terutama di bawah-bawah. Ya seperti ini kita perlu lihat ya. Biasanya menjadi tempat sarangnya ular dan hewan-hewan lainnya. Di rumah jika ada lemari yang sudah lama tidak digunakan dan pada saat mau menggunakannya atau minimal sering sekali atau sering-sering diperiksa karena kita tidak tahu ya. Biasanya tempat-tempat seperti ini dari sarangnya. Coba lihat di sini lagi. Gelap sekali. Ini kita perlu hati-hati ya. Dan kegiatan seperti ini jangan diikuti. Ini sangat berbahaya. Nah, di sudut-sudut seperti ini sangat berbahaya sekali. Kita akan coba cari tempat lain lagi. Lokasinya tidak jauh dari rumahan ya. Ini kita lihat di sini lubangnya. Lubang seperti ini harap hati-hati. Coba lihat di tempat-tempat seperti ini. Nah, ini di bawah meja nih ya. Jadi jika di rumah sering-sering dipantau ya tempat-tempat seperti ini, dan itu harus berhati-hati karena tempat-tempat seperti ini biasanya menjadi kesukaan atau tempat idaman bagi hewan-hewan liar yang berbisa ya, seperti lipan, kalajengking, dan juga ular. Kita coba lihat di sebelahnya. Ini adalah tempat-tempat yang perlu dijaga, terutama di rumah. Namun tetap hati-hati. Di tempat-tempat yang rawan, tempat sarangnya hewan-hewan berbisa ini adalah di bagian belakang rumah, dan tidak menutup kemungkinan juga bisa berada di bagian samping rumah ya. Depan rumah itu perlu dilihat di tempat-tempat
apalagi tumpuk-tumpukan kayu seperti ini. Ini harap hati-hati. Nah ini bisa jadi sarangnya ular kobra ya. Jadi kalau ada pecahan-pecahan semen di rumah seperti ini, harap berhati-hati, segera ditutup. Biasanya ular kobra sangat senang bersarang di tempat-tempat seperti ini. Lubang yang seperti ini sangat rawan menjadi tempat bersarangnya sarang ular ya. Coba lihat di sini lagi, lihat yang gelap. Coba buka di sini. Nah, ini bentuk dari lubang ular kobra ya. Jadi jika kawan menemukan lubang seperti ini, harap hati-hati, karena ini adalah tempat atau sarang ular kobra, dan lubang-lubang seperti ini menjadi tempat idaman untuk hewan-hewan seperti ular, bahkan yang lain-lainnya. Dan satu hal saya ingatkan, kegiatan ini tidak untuk ditiru, karena ini sangat berbahaya. Terima kasih sudah menonton.